Masuk lagi bosku, Isuzu, Isuzu Giga bosku, dan truk serinya. Muatannya kemungkinan kalau nggak cangkang inti ya bosku. Jatuh, putus cantolannya. Oke bosku, ini mau coba ditarik lagi bosku ya. Soalnya tadi yang patah cantolannya udah diperbaikin, itu terakhirnya slingnya diselipkan di kupingan per bosku ya.
Masuk lagi Isuzu Giga bosku, seri bak dump truk gerdang 2 bosku ya. Masuk lagi bosku, di belakang ada Isuzu Epijet 34P 285PS muatan cangkang bosku, seri bak dump truk. Masuk bosku, usuh Vector X 04 bosku. Nah, coba jalan yang ada dikasih gambangan bosku ya. Oren 6x4 MS bosku, gerang 2 ya, muatan sawit, nekat supirnya bosku. Masuk lagi puso oren bosku ya, 6x4 MS muatan sawit. Itu di sampingnya ada mau diperbaiki bosku ya, semen yang udah berkarung-karung itu bosku, tapi dia semen yang beku, udah terendam air, jadi ditimbunlah di situ biar enak lewat bosku ya.
Di samping ini ada mobil pribadi bosku, CRV Tempuruk. Oke, lewat juga nih bosku. Kolisel petak bosku, Ragasa. Muatan sawit, tapi cuman sedikit sawitnya nih bosku, sekitar 2 ton kurang lebih lah. Honda CR-V bosku, buruk juga nih bosku ya. Oke, lewat ya bosku. Hey!